ramalan peramal soal nasib pernikahan BCL bak terbukti usai tiko trending di X imbas isu penggelapan. BCL sudah diperingatkan banyak pihak termasuk para peramal soal sosok tiko Arya Wardana. Kini terawangan Ki Kusumo dan Dedi Dargo kembali disorot usai tiko suami BCL trending di X imbas dipolisikan ex istri AW. Dilansir dari Wokren, Bunga Citra Lestari dan Tiko Arya Wardana kini tengah jadi sorotan publik. Beberapa bulan menikah, muncul ujian berat terkait Tiko yang terancam penjara 5 tahun usai dipolisikan ex-istri AW atas kasus dugaan penggelapan 6,9 miliar. Alhasil, ia pun jadi trending di X hingga menuai kritik dari netizen. Sejauh ini, BCL dan Tiko masih bungkam atas masalah tersebut. Di sisi lain, masalah ini bak membuktikan firasat sejumlah peramal terkait rahasia soal sosok asli Tiko. Menurut Ki Kusumo, ada sesuatu yang disembunyikan yang diduga akan menjadi penyebab pernikahan BCL dan Tiko tak bertahan lama. Tiko trending di X. Jadi, kelihatannya memang di awal seperti baik-baik saja. Apa adanya, semuanya seperti on track dan aman-aman saja, kata Ki Kusumo. Tapi dalam perkembangannya, mulai tampak karena memang di awal itu banyak yang tidak tampak. Baik yang disembunyikan dan tidak diketahui. Kemudian, kenapa ada gambaran kenapa mereka ini kelihatannya tidak bisa berjalan lama? Ki Kusumo juga mengisyaratkan bila sifat BCL yang terkesan mendominasi bisa menjadi masalah di kemudian hari. Menurutnya, sudah semestinya jika Tiko diberi kesempatan untuk memegang kendali dalam pernikahannya dengan BCL. Dalam kehidupan berumah tangga, kelihatannya pihak wanita lebih mendominasi. Ibaratnya, dalam berbagai hal, lebih dominan. Sementara pihak pria kelihatannya lebih pasif, menunggu, mendengar, dan lain-lain. Dari hal tersebut, banyak berkembang menjadi hal-hal yang lain menjadi konflik, jadi membesar. Lanjut Ki Kusumo. Dominasi dalam hal-hal tertentu memang ada yang harusnya dipegang laki-laki dan memang ada yang hal yang harus dipegang seorang wanita. Di dalam hal ini, justru yang terjadi terbalik-balik. Yang harusnya dipegang laki-laki, dipegang wanita. Lama-lama berkembang, kemudian dalam hal ini nanti ada pihak dari keluarga juga masuk, jadi ramai. Selain Ki Kusumo, Dedi Dargo juga mengungkap firasatnya terkait nasib pernikahan BCL dan Tiko. Dedi meramal juga BCL dan Tiko akan terkendala masalah finansial. BCL juga diterawang akan menyesal karena tak tahu sifat dari Tiko. Kalau saya kira permasalahannya lebih tentang kebiasaan mereka, bagaimana mereka mengelola keuangan. Yang laki-laki ini masih memiliki anak yang kecil-kecil harus dinafkahi juga, terang Dedi. Bukan finansial secara real, tapi perhatian yang harus dibagi antara dia yang sudah kadung menjadi bapak dan menjadi seorang ayah dari Noah dan suami baru dari BCL. Kalau penyesalan pasti ada dari sisi BCL. Menyesal kenapa tidak mengenal lebih jauh lagi, karena ada banyak hal yang ternyata walaupun dia ini sudah lama kenal, tapi ada hal-hal yang ternyata BCL baru tahu. Tapi penyesalannya bukan kenapa menikah, lebih kepada dia nggak tahu hal-hal sifat-sifat yang tidak diketahui sebelumnya.